Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AV Pancing. Kali ini saya akan membongkar atau mereview reel Seahawk Airquasher 4000 seri SI. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke, mari kita buka teman-teman untuk reel Seahawk Airquasher 4000 ini ya. Mari kita lihat dulu untuk penjelasannya. Nah, ini penjelasannya. Ini model 4000H ya, baterainya 6, gear ratio-nya 671. Untuk line bisa menyesuaikan dan maksimal drag 8 kilo untuk seri 4000H. Untuk gear ratio-nya cukup cepat ya teman-teman, mungkin untuk memancing tipe-tipe speed tinggi itu seperti jenis ikan tenggiri maupun ikan apa namanya barakuda ya teman-teman. Jadi mari kita buka dalamannya. Go Smooth Fishing. Nah, terima kasih Smooth Fishing. Harga 550-an lah kira-kira ya teman-teman, nanti bisa dilihat di Shopee aja. Nanti link deskripsinya ada di dalamnya. Oke, kita lihat mundurnya seperti apa teman-teman. Lihat, aman. Oke, ini teman-teman mundurnya. Oke, ada kita switchnya juga. Ini ditunjukkan bahwa beratnya reel ini 373. Lihat teman-teman, 373 gram ya. Oke, ini teman-teman penampakan dari Airquasher yang seri baru ya, 4000. Untuk rasio 671 cukup cepat. Sudah memakai power handle, coba lihat. Nanti kita bongkar bawahnya pakai ball bearing atau tidak ya, nanti kita cek semua. Oke, ini seperti ini. Ini untuk spoolnya, spoolnya dari aluminium, dan ini yang sangat kuat tuh ininya, handle-nya ini loh. Ini cukup kuat banget ya untuk ikan-ikan besar nih. Wah, pura-pura ya teman-teman ya, kuat sekali ini, kokoh kuat. Oke, nanti kita lanjut. Sebelumnya kita buka dulu berapa topnya. Oke, berat topnya seperti ini, masih biasa. Sini sebelumnya bagian spoolnya ya. Oke, kita angkat satu-satu. Untuk carbon dragnya masih menggunakan biasa ya, ini masih besar biasa standar kan, itu 80 itu standar, masih biasa ya teman-teman. Oke, kita cek menggunakan magnet.
Untuk bodinya coba dilihat dari skrip-skripnya mengandung besi atau tidak. Kalau mengandung besi, khawatirnya cepat karatan ya. Ini tidak mengandung besi ya teman-teman. Ini aman. Sebenarnya tidak mengandung besi. Jadi menurut saya salah satu aman. Nah ini juga tidak mengandung besi. Jadi tidak mengandung karat. Roller ini masih pakai bearing kecil ya, jadi kalau kecilkan atau kecilkan bisa taruh di tempatnya. Ini kalau bisa kasih kristal juga ya mas, silahkan masukkan. Oke, kita masuk aja. Lanjut pada yang berikutnya. Oke, seperti ini masih biasa. Kita cek menurut saya ini rawan sekali ya, karena air laut jadi dia cepat karat kan, tidak ada tempat penutupnya bearing ya. Jadi nanti teman-teman habis jangan sampai kena air laut ya. Kalau kena air laut ini cepat-cepat dibersihkan, langsung kasih gris ataupun oli ya biar aman. Ini ball bearingnya ataupun lakernya ini tidak apa masih mengandung besi, jadi cepat-cepat apa namanya cepat karatan ya, jadi ada sepertinya aman-aman di dalam kendaraan aman. Oke,
coba kita cek lakernya dulu teman-teman, karena laker itu penting. Nah, ini lakernya masih mengandung besi ya teman-teman, jadi hati-hati kalau kena air laut. Tuh, ini kalau kena air laut sudah dibersihkan dan sudah aman. Oke teman-teman, kita lanjut pada akhirnya ini loh. Nah, akhirnya besar sekali ya teman-teman. Gitar lebar yang terempat. Oke, seperti ini. Wow, untuk gearnya. Wow, gear 6671 luar biasa besarnya ya. Coba kita cek apakah ini besi. Si alloy zinc ya ini buat aluminium. Buat coba kita cek rasio itu bisa manusia tujuh puluh itu sendiri. Satu, dua, tiga, empat. Yang lainnya aman semua. Oke, baik.
kira tuh dengan besarnya 4000 hari, menurut saya teman-teman ya, untuk lemahannya satu berat. Yang kedua, ball bearingnya masih murah, masih pakai mesin. Jadi kalau kena terlalu cepat karatan. Dan kelebihan yang lain, 671 itu kecepatan tinggi. Jadi kalau kita casting